Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in amma ba'du. Good evening, Bapak Ibu. My name is Wulida Laili Wulandari from MTSN 9 Banyuwangi. I'm delighted to welcome you to this Zoom event on Wednesday, 16 March 2021 with the title The Power of Public Speaking: Skill in Building Personal Brand. In this lovely evening, let's praise to Allah, the Almighty, the one who give us the opportunity to gather here in a good condition and full of spirit to learn. And don't forget uh, our salawat and greeting to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Who has brought us out of the dark ages to the era of right like today, namely Islam? May we all get intercession on the end. Amin. Kasubdit Bina MEMTSKTK Madrasah, Ministry of Religious Affairs of Republic Indonesia, Dr. Ainur Rofik MAG, International Language Coordinator, Bapak Seprion, MPD, our main speaker, Ibu Dr. Silvi Listia Dewi MPD, and also teacher, students, and all participants. Ladies and gentlemen, this event is regularly scheduled as part of program in JTK Madrasah Berbagi, especially in International Language Division. Excellencies, participants, ladies and gentlemen, let's start this event today by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen we are now going to sing in the nation national anthem that will be guided by Bapak Lukman please Bapak Lukman uh, Thank you so much, uh, Baba Ibu. Excellencies, ladies and gentlemen, we are now going to listen to the opening ceremony, opening speech delivered by Baba Seprion MPD. Baba Ibu, ladies and gentlemen, please welcome Baba Seprion. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم فصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. The Excellency, the General Director of Islamic Education of uh, Religion Ministry of Republic of Indonesia. Dr. Hajj Muhammad Ali Ramdani STPMP. The Honorable Mr. Dr. Muhammad Zain as the GTK Director, the Ministry of Religion Affair, the Honorable Mr. Dr. Aynur Rafiq, the coordinator of the third component, and Kasub as well, who always motivates and gets us in performing our activities, GTK Madrasa sharing. The Honorable Dr. Sylvie Listia Devi MPD, the lecturer of Al Muslim Biran University, is our speaker today. Mrs. Trisna. Mrs. Walida, Mr. Lukmanul Hakim, and all of the committee forum Bahasa International Madrasa. Our topic in this seminar is uh, something very important for many people: students, teachers, university students, manager of a company. Lecturer or any other profession you have. Why do I say so? Because uh, we live among the society and we have to uh, communicate with people, not only person to person individually, but, but sometimes you have to uh, face a great number of people as our audience and you have to present your idea in front of them. In this case, um, the way we talk to people is not the same as the way uh, we communicate with uh, only one person. You need knowledge, you need a skill, and all of uh, how to be a public speaker. That's why we could say uh, there are some uh, communities around us that focus on um, developing public speaking skill. Uh, just say. You know, TED, T E D, TED. So there are many videos in YouTube, you could say. Um, there's also Toastmasters. I was a part of uh, this community before when I was in Java in 2013. And today we have an application in a smartphone, like a clubhouse where you can say, uh, many people there from various countries in the world with, um, with they, uh, the same uh, hobbies or the same activities we have. Um, i often attend an impromptu speech challenge there in the clubhouse. Um, the schedule is on monday, wednesday, and friday. i also uh, saw ms. Walida there. Right, our host tonight in the meeting of clubhouse or in some groups of English um, in this application. So um, tonight we're gonna get some information, uh, knowledge, experience from our speaker, Dr. Uh, Sylvie Listia -Devi, MPD. She's a lecturer of Aceh University, um, the university of al-Muslim Biran Aceh. Yes. Good evening, mom. Good evening. Pa. Okay. Nice to see you here, mom. I'm nice to see from you too. Sumatra island. Oh yeah. <laughs> yeah. From Rio Province. Oh that's our neighbor. Yeah, okay. And I visited Aceh once. Um, it was Malabo. Oh. In okay. West Aceh. West Aceh. Aceh. Okay, in 2005, January, okay. a month after tsunami happened. Um, okay, if I can have uh something like an uh just say expectation from this seminar, uh we could hold or create a community of uh, public speaker, uh consist of. Uh, a family of madrasa, so madrasa family like like the Toastmasters, like TED or a clubhouse I stated before, but it's especially only for okay. madrasa family, maybe teachers, students, and etc. So I'm sure by holding such kind of uh, regular meeting, uh, we could make a great thing, a great uh, unity, a great community. So we could uh, keep in touch, we could help each other, uh, shoulder uh, to shoulder in improving our skill, especially in public speaking. So um, thank you. Thank you, uh, Miss um, selvi Dr. Sylvie. And thank you, ladies and gentlemen. Uh, that's uh, what I could uh, share here tonight. And we are ready, inshallah, to get the knowledge To get the insight thing from our speaker tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, let me I have to change uh, my laptop because <laughs> uh, ini perangkatnya harus kita ganti karena di sini tidak ada uh, perput per per Izin, I have to move. Kita tunggu Bu Walida, beliau ganti okay. perangkat okay, dulu. Oke, thank you. Thank you, Baba Sebrion, for the opening speech. We are now continuing our meeting to the next agenda, that is to hear a keynote speech, which will be delivered by Dr. Silvi Listia Dewi MPD. But before I'm passing the mic to her, let me read the curriculum vitae of Ibu Dr. Silvi Listia Dewi MPD. Uh, so let me read uh, Ibu Dr. Silvi Listia Dewi MPD. Uh, she is a lecturer in Universitas. Al-Muslim Birin Aceh. And she was born in Luxembourg 19 October, 1972. And uh, her education background, she got her bachelor degree in University siakwala in 1998 with the study of uh, English study. And then she got also mag magister in 2010 in the same university and her doctor in 2017 in university of negrimalang and uh, she has a lot of uh, uh, experience in professional and also uh, teaching teaching uh, teaching experience since 2017 in university of islam biren Akeh. and he also experience in research and her last uh, research is in 2015 with the title an error analysis in using gerund and infinitive case study english student of university al muslim and she also uh, published her uh, article in journal international and also national and her last uh, published journal is in 2020 uh students attitude to metacognitive strategies for learning how to read Uh, ini dipublikasikan di IJLS, that, that's a really famous journal, and then he uh, also as a uh, as a speaker in so many local karya seminar and conference, and uh, and he also got so many penghargaan dan piagam di tahun 2019, dan masih banyak sekali uh, prestasinya beliau dan Beliau juga termasuk FASPRO PKB tingkat MA mulai dari 2021 till now. Dan beliau juga aktif dalam kegiatan organisasi ilmiah uh, dari 2019 sampai sekarang. Beliau di Aceh English Lecturer Association, ILA. I think that's all of her curriculum vitae. So, uh, let me pass the mic to Dr. Sylvie. Time is all yours. Thank you, Mbak. Yes, <tuh> oke, okay, Bapak Ibu. Uh, mohon maaf tadi karena saya harus bertukar perangkat. That is our technology. Sometimes we depend on technology, and tonight we really depend on technology. Jadi, mudah-mudahan malam ini kita berdoa agar sinyalnya kencang. Yeah. <tuh> Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First and foremost let us say thanks to Allah Subhanahu wa ta'ala who has given his blessings and opportunities so that we can gather in this blessed place. Salawat and greeting we provide to the great Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam who has brought us from the jahiliya era to the age full of knowledge like today. Good evening, Bapak Ibu, Honorable Pak Seprion MPD, and then Bapak Lukmanul Hakim MA, and also our beloved Dr. Ainul Rafiq MAG, Ibu Trisnawati, and then Ibu Wulida Laili, ya Mbak ya, saya panggilnya Ibu, tapi wajahnya lebih ke nih sepertinya ya. Dan juga my friends, all of English teachers today, Uh, i hope today uh, tonight is our day or our night baik bapak ibu uh, first of all i would like to extend a warm welcome to all you bapak ibu let me introduce my name even though just now uh, ba ulida have me to introduce me and now i will repeat my name is silvilistia dewi i'm as a permanent lecturer at al-muslim university and also as the head of english language education uh, at faculty and teacher training of education okay baba ibu allow me to deliver my presentation this evening and the topic of my presentation is the power of public speaking skill in building personal branding and now allow me to share my presentation Okay, Baba Ibu, this is our topic tonight, the power of public speaking skill in building personal brand. Baba Ibu, one of the main things that play a role in building one's success is personal branding. In short, personal branding is how a person market himself or branding himself. Of course, to others and everyone i believe has personal branding but not everyone has a good personal branding through personal branding other people will judge you as a positive or negative person building the positive image is not easy bapak ibu it really takes time the important things to do is to know who you are and what your passion is Baba Ibu, once you know who you are, what will you do to convey your value or others? Public speaking is an effective way to convey yourself. However, speaking in public is not easy. I believe that. Not all of the people can speak easily in front of the public. Some people are afraid. To speak in front of public, even consider it is the scariest thing. After that, they feel like that. People are afraid because they do not know what to say, and then sometimes they forget what to say in front of the stage or on the stage. And sometimes we look silly. And what should we do? That's sometimes we feel that the audience will reject us or rejected by audience we feel like that and i even feel like that well baba ibu before we discuss further i would like to inform you a little bit about the history of public speaking yes baba ibu the formal study of public speaking began approximately 2500 years ago in greece and rome to train citizens to participate in society and at the time especially 106 to 43 before century one of the most significant rhetoricians or that times developed the five canons of rhetorics a five-step process of developing persuasive speech that we'll use to teach public speaking today. Like we use today is a public speaking. And Bapa Ibu, uh, Ibu can see in this slide that the ancient Greek used public speech primarily to praise or persuade others. Jadi tujuannya untuk membujuk, mengayomi, mengacak. public speaking in that time the Greek was called rhetoric and kita sering mendengar retorika wah ini orang retorik banget ya karena mungkin public speakingnya public speakingnya keren nah jadi bagaimana kita bisa seperti itu of course in mid time and we have to practice every day and every time later Romans had a the power then adopted the public speaking rhetoric method of the Greek until now we use that public as a public speaking well uh, baba ibu after we know a little, a little bit about the history of public speaking now allow me to share you or to provide baba ibu the history of personal brand okay baba ibu i hope Uh, sinyalnya kuat, bisa sama-sama kita uh, menyaksikan uh, video ini. Semoga after watching this video, we will know how important the branding for ourselves. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, Bapak Ibu, if we notice, there are so many brands in our life. In our surrounding, there are very strong brand like Madrasah Reform, Geteka Madrasah Berbagi. This is our brand. Our brand can influence our career. Beside that, we can notice in everywhere a lot of brands that we know, like Lenovo, Bimoli, or etc. Okay now, this is the history of the brand. Back in 1650s, brands were made to differentiate which farm belonged to whom. They branded to show ownership. From ownership, it grew to show quality. And we have seen that brands have grown so fast. And it is no joke, Bapak Ibu, from a no-value company, rises to company with high value. Why? Because they brand it pricelessly because its branding is good because its promotion is outstanding, awesome, and very wonderful. All is related to this brand is known or not. This brand is like what? What is the strength and weakness? Many things could be branded, Bapa, Ibu, like a product, then group. Community, this all could be branded so it's so its uniqueness and differentiation. Strong brand brings our products everywhere for selling, for example. And when people start using these brands like a verb, whereas it is none, it means our brand is so strong, for example. kita sering mempromosikan diri kita di Instagram, di TikTok. Nah, yang awalnya jadi non menjadi kata kerja di TikTok aja, di Googling aja, di YouTube aja. Semua itu menunjukkan bahwa it's really really wow. The brand it's so cool, Bapak Ibu. And we can see that with strong brand, it's easier for us in selling. And it is turn out nowadays Brand can be used by people more than we have thought of. Yes, obviously, brand is not just for theme, not just for product, but also for personal and human. Each person should have each their own brand because later people will recognize us as our specialty, uniqueness of brand that we know that's all bapak ibu jadi itula kita kitapunya brand then i think more or less the story of the brand what brand is like and why it is important bapak, ibu i hope after watching this video we will aware we will be aware that uh, to have a brand in our life is really really important okay now we have a big question what and why So just now I a little bit talking about public speaking the history of public speaking and then uh, the history of personal branding and now kita mau tahu apa sih sebenarnya public speaking itu why do we need public speaking and then what is personal brand why do we need personal brand that is a question Oke, okay. if we see the definition of public speaking, uh, many article conclude that public speaking is a technique. Technique what? Technique to communicate, technique to have a conversation with a people, technique to persuade someone, to transfer idea, and to influence someone. Jadi kalau kita sudah memiliki gaya berbicara di depan orang, kita dianggap sebagai influencer. Namun tidak semudah itu, Bapak, ibu. We have to know our skill and our brain. Okay, how about the purpose of public speaking? Yes, of course. When we stand in front of the audience, what we are going to say uh, is kind of we bring a big information. We bring a valuable information so it means that we have to be able to inform the audience what kind of information of course the veriness nice information and then we are able to persuade the audience what kind of uh, we have to persuade of course for example we as the teacher how we train the student how we Uh, try to persuade the student in front of the class. It is a kind of public speaking also, Bapak Ibu. So uh, it depends on our personal. If our personal brand is being a presenter, of course that we have to persuade the audience in front of us. And then entertain. Kalau kita sudah punya memiliki skill berbicara, tentu saja kita tidak perlu monoton, Bapak Ibu. Karena dengan demikian <coughs> Orang akan mendengar kita dengan baik. Nah, contohnya, seorang public speaker hanya berbicara secara monoton, tidak ada uh, entertainnya, maka uh, we have to avoid the boredom of the audience. Dan ini harus kita sadari bahwa sometimes uh, apa yang kita uh, berikan informasi ke mereka kurang menarik, mungkin karena gaya kita tidak ada entertainnya. So. We need a skill, Bapak Ibu. Lagi-lagi nanti kita akan berhubungan dengan personal branding kita. Kalau kita sudah memiliki brand, saya pikir orang akan trust kepada kita. And then commemorate a person, occasion, or event sudah pasti. Kalau kita sudah memiliki ciri khas kita sebagai public speaker yang baik, kita akan diundang di mana-mana. Contohnya, kalau ada seminar, kalau ada acara, kalau ada event-event internasional bahkan pun kita sudah dikenal dan kita sudah dianggap sebagai the best public speaker. Nah, Bapak Ibu, ini ada survei dari Lincoln di tahun 2016. You see that there are 10 skill that we have starting from communication, organization, teamwork, Always punctual, critical thinking, social skill, creativity, interpersonal communication, adaptability, and friendly personality, dan ini semua merupakan soft skill among employers. Tetapi, kenapa komunikasi berada di posisi pertama? Kenapa tidak teamwork? Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, kalau kita sudah memiliki skill organization. Teamwork always punctual dan sampai ke friendly personality, but we don't have art of communication, itu sama saja, berarti kita tidak bisa membranding diri kita, kita tidak bisa mempromosikan diri kita, because I have a good speaker. So that's why at 2016, in 2016, Lincoln gave a survey in the United States, this is soft skill among employers. believe apalagi di abad 21 ini 4C itu selalu kita gadang-gadangkan ada communication, ada critical thinking, ada collaborative and creativity tapi komunikasi membaluti semua skill yang ada. Oke. Okay. Baik, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat what is personal brand? Just know we already watched the video and that the history of the personal brand The ini semua sudah terangkum your your personal brand is how you promote yourself bisa melalui your image bisa melalui your mission bisa melalui your values dan bisa melalui your vision ini semua bisa Kita jual brand kita melalui imajinasi. Kita selalu uh, berawal semuanya dari mimpi. Everything start from our dreaming. I hope our dream will come true. Nah, bapak ibu, jika ada imajinasi kita yang masih tertahan, langsung harus kita promosikan, karena itulah brand kita, itulah personal branding kita. Kita sering loh diajak untuk bekerja. Some people always invite us di bidang yang bukan kita suka. Nah, di situ mungkin ada rasa keraguan untuk kita karena itu bukan bidang kita, itu bukan personal branding kita. Maka yang harus kita bangun adalah our personal branding baik itu di kampus, baik itu di sekolah maupun di instansi-instansi lainnya, tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, Bapak Ibu, ini kalau kita lihat why would you want a personal brand? A personal branding will differentiate you from the competition and allow, allow you to build trust. Bapak Ibu, kalau kita sudah memiliki personal branding, ini akan menjadikan kita pembeda dengan yang lain. Kalau ada banyak Sylvie di sini, mungkin brand saya bukan Sylvie yang A, Misalnya, Pak Seprion memiliki brand sebagai LBA Aman Satu, tentu saja bukan Pak Seprion di departemen lain. Jadi, jangan sampai salah masuk. Jadi, inilah yang harus kita tanamkan, brand kita, untuk menunjukkan bahwa kita berbeda dengan yang lain. And then, harus punya keunikan. A personal brand is the unique combination of skill and experiences. Bapak ibu pernah merasakan di kampus, atau di sekolah, atau di tempat kerja bapak ibu yang memiliki banyak teman. Nah, apa sih kira-kira keunikan bapak ibu yang bisa bapak angkat, yang bisa bapak ibu promosikan, sehingga itu menjadi personal brand? Kalau di kampus, saya dikenal, wah, ibu Sylvie yang suka banyak bicara, yang presenter, dan kebetulan bapak ibu saya ini mantan penyiar pada tahun 1994 sampai tahun 2000 saya pernah menjadi radio broadcaster dan kebetulan pada saat itu radio paling favorit di Aceh. Nah, jadi saya dikenal sampai sekarang, oh Bu Silvi yang penyiar itu ya, Oh, Bu Silvi yang broadcaster itu, that is my brand. Karena Silvi itu banyak. Nanti ada Silvi researcher, ada Silvi penyiar, ada Silvi penyanyi. Jadi Silvi yang mana? Ya, begitu ya, Bapak Ibu. Jadi brands itu sangat penting. Oke, okay. lagi-lagi, bagaimana sih brand itu bisa menjadi uh, uh, pengaruh dalam hidup kita? Now, nah, ada istilah we have a personal branding and we have personal brand. So, what is the differences between two items? Okay, if we talk about personal brand, it means that how you see yourself. How you see yourself? Like just now, I see myself. I am as a broadcaster. Saya sebagai penyiar. Saya sebagai uh, presenter. Saya sering dipakai jadi MC kalau acara misalnya acara wisudawan ya seperti itu. Jadi si Silvi yang yang saya tahu uh, as the presenter. Terus bagaimana dengan definisi personal branding? How others see you. Bagaimana orang melihat Anda? Oh itu si Silvi yang presenter. Begitu juga Bapak Ibu ingin melabelkan Uh, bap uh, diri bapak ibu bahwa personal brand and personal branding. Oke, okay? saya ulangi lagi: personal branding itu bagaimana? People will judge you, sementara personal brand how we see ourselves. Oke, okay. yep, uh, this is why is personal branding is really important. Of course Bapak Ibu, if we have personal branding, everybody can trust us. Orang akan mudah mempercayai kita. Kenapa? Karena kita sudah dikenal. Seperti di sini ada Pak Seprion. Pak Seprion sudah cukup dikenal oleh lingkungan Pak Seprion. Jadi, kalau saya bilang, "Wah, ini saya diundang oleh Pak Seprion uh, Pak Oh, ibu dari Aceh." Oh, baiklah karena saya kenal Pak Seprion boleh dong Bu Sylvie bergabung. Nah, karena apa? Karena orang sudah trust. Jadi, building a personal brand makes people feel more comfortable even, as if they know you, uh, they know you, know you. Jadi, kalau orang sudah mengenal, jadi mudah kita masuk ke setiap instansi. And then network, yes, of course. Personal branding helps a person build a connection with you. Bayangkan, kalau kita sudah dikenal, sudah dipercaya, dan dengan demikian, I think it's really, we make a good connection with any other institution, with any other company, with any other organization. Karena itu tadi, mereka sudah mengenal kita. Tidak sembarangan loh, kepercayaan itu diberikan. Contoh, kebetulan saya lulus di kampus mengajar tiga ini, nah saya tuh belum kenal, yang namanya kepala dinas Kota Loksawe. Lalu apa yang mereka percayakan kalau kami ini diberikan kesempatan untuk masuk ke eh, dalam ruang dinas itu untuk menjumpai Bapak karena kita sudah membawa brand kita adalah kampus mengajar yang diwakilkan oleh Dikti. Jadi kami dengan mudah menjumpai kepala dinas. Itu tadi Bapak Ibu, trust network sangat mempengaruhi and then credibility. Of course, Bapak Ibu, kalau kita sudah dikenal, kita sudah memiliki jaringan yang banyak, kredibilitas juga mempengaruhi personal brand kita. Kita akan mudah dipercaya. Dipercaya dan dengan demikian, apapun yang kita berikan informasi di depan audiens, mereka akan mendengar tentu saja dengan brand yang kita bawa. Of course, build confidence. Bapak Ibu, kalau kita sudah punya brand, sudah dikenal. Nah, for example, ah, Pak Seprion Sep misalnya sudah dikenal di LBIA. Nah, ini seperti tadi saya melihat Bapak sangat percaya diri dan ini membuat saya menjadi termotivasi karena saya melihat ya punya pengalaman yang banyak. Nah, ini tentu saja menjadikan confident kita semakin mantap dan semakin positif authenticity yeah this is a personal brand comes from passion skill goals and values jadi Bapak Ibu kalau kita sudah memiliki passion kita tidak bisa fake we cannot be someone else but we have to be ourselves karena ini keaslian kita Originalitas kita, bahwa inilah saya, inilah brand saya, inilah yang saya harus promosikan ke teman-teman atau ke uh, audiens lainnya. Oke, okay, terus figure out. Nah, ini juga sangat penting, ya, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita membangun personal branding? Tentu saja, we figure out what you're passionate about, apa yang menjadi passion Bapak Ibu. Nah, langsung aja dipakai. Langsung aja digunakan selama-lamanya, jangan menjadi yang tidak konsisten. Misalnya, hari ini saya berada di e, Dinas Kehutanan, besok sudah Dinas Kependidikan. Wah, saya pikir ini orang akan ragu, kenapa tiba-tiba ya yang e, biasanya bergerak di bidang pendidikan kok tiba-tiba di departemen lain. Nah, ini untuk mengubah passion kita, tidak mudah, loh, Bapak Ibu seperti yang tadi saya katakan it really really need time to beat our patient and to beat our personal branding. Oke. Okay. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kita bisa membangun social network, grow your social footprint. Bapak Ibu, we live in digital era. So I think it's really easy to promote ourselves. Sekarang sudah banyak media atau platform-platform yang mudah untuk mempromosikan diri kita sendiri. Oh iya, saya belum memperkenalkan, saya juga konten creator Bapak Ibu, karena saya sambil sambil me, me, uh, menambah-nambah kekosongan waktu, I help to make my teaching video. Nah, saya punya channel Sylvie Classes, and then top 579 info, Because my hobby is cooking, I have a channel uh, Dapur Piknik. Nah, bapak ibu, silakan uh, uh, like, subscribe, dan nonton ya, karena di situ many traditional food from the whole Indonesian, Christian Indonesian cuisine uh, will promote our Indonesian culture. Oke, okay. karena tadi kita berbicara masalah sosial media, sekarang gampang sekali kan untuk mempromosikan uh, diri kita. Seperti YouTube, TikTok, Instagram, so kenapa kita tidak memanfaatkan media ini untuk mempromosikan brand kita, menjadikan kita dikenal bahwa inilah kita sesungguhnya, and create profile that reflect your passion on social network platform. Sekarang sudah banyak, loh. Yang menjadi selebgram, yang menjadi youtuber, dan menjadi content creator, tinggal kita menggiring person, uh, passion kita kemana, sehingga menjadi personal branding yang really, really positive, that really need uh, from society. Oke, okay. <clears throat> nah, berikutnya, make a plan for yourself. Bapak Ibu, kalau kita ingin membangun personal branding, kita harus punya rencana yang mantap. Start making contact, decision, and planning career moves that are in line with your brand. Jadi kalau kita sudah punya brand, kita tinggal membuat planning mau kemana kita. Nah, seperti ini ada gambar, set goal, make a plan, be patient, stay fokus. Kita harus fokus karena kalau berpindah-pindah, berarti kan kita dianggap wah hari ini kok begini ya? Jadi bingung. Jadi orang-orang uh, akan melihat kita sebenarnya brandia kemana ya? Apa memiliki dua kepribadian? Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita menjadi pling plan. Nah, alhamdulillah. Kita sampai saat ini masih terus bergerak di bidang pendidikan, yang tujuannya memajukan anak-anak Indonesia, memajukan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang cerdas. Nah, ini semua terangkum dengan planning yang baik, atau kita katakan self-management. So, bapak ibu, again, if you wanna build your personal branding, you have to have a good plan in your life. Nah, Bapak Ibu, tell a story. Nah, ini juga salah satu cara kita how to build personal branding in our life. Tell a story. One of the most effective ways to build a compelling personal brand is through narrative. Saya percaya Bapak Ibu, through narrative orang akan terhipnotis dengan apa yang kita ngomong. Nah, tidak salah kalau kita disebut sebagai jago storyteller ya uh, karena kita guru ya karena kita pendidik bagaimana kita menerapkan metode storytelling itu uh, saya percaya i believe that uh, storytelling uh, is one of the methods in teaching for example in teaching english ya yeah, to increase the speaking ability to the student ini sudah kita terapkan bahwa storytelling ini bisa meningkatkan kemampuan speaking anak baik di level SD, di level SMA maupun di level university. Nah, jadi betul. Tell a story juga bisa membangun personal branding. Nah, saya pernah baca artikel yaitu storytelling is the best marketing and I really agree dengan konsep seperti ini. Nah, kenapa? Karena seperti saya katakan tadi bahwa salah satu Method storytelling ini sudah dibuktikan oleh berbagai level, bisa menggugah selera anak untuk berbicara, speaking English in front of uh, the people, in front of his friend, or in front of uh, the environment. Oke, okay, Bapak Ibu, if you want to see what is the relationships between personal branding and public speaking, of course one of the main things that play a role in building one success is personal branding. Jadi kalau kita sudah memiliki personal branding, insya Allah untuk membangun kesuksesan itu sangat mudah. Kenapa? Trust tadi sudah dipercayai, memiliki connectivity, memiliki social network yang baik, I think it's really, really easy. And then having personal branding can make it easier for someone to be known in community. Of course, karena dengan kita memiliki brand yang baik, maka orang akan mudah dan mempercaya kita. With a good public speaking skill, you can promote. Jadi hubungannya, karena kita sudah memiliki brand, nah memiliki skill public speaking yang tujuannya adalah mempromosikan kita. Tinggal caranya aja bagaimana. Of course, with a good public speaking skill you can promote your personal branding then you can convey your ideas okay this is the last public speaking and personal branding are essential because branding inform others that you are a sophisticated speaker for any event or segment this is Ada beberapa sumber yang saya ambil, ini ya nya And thank you Bapak Ibu. I hope after listening my presentation tonight and all of us will have a personal brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, thank you so much, Ibu Dokter Silvi uh, atas sharing ilmunya pada malam hari ini. So please, Bapak Ibu, if you have any question, uh, just raise your hand on or you can also ask at the chat box. Uh, Oke, okay, silahkan langsung aja. Silahkan bagi yang ingin bertanya langsung saja raise your hand. Uh, kita tunggu nih. Uh, karena materinya sangat menarik sekali hari ini ya, karena tentang personal branding and public speaking. So, monggo silahkan Bapak Ibu yang punya pertanyaan yang mungkin uh, tadi sudah saya kayaknya mau bertanya nih, silahkan kami silahkan untuk raise hand. Ada saya yang akan tanya. I will ask you because monggo, I really monggo. need to know. Ibu Silvi, okay. um, ya yeah. Bu Ulida, if they don't have any question, I will ask. Tadi oh, sudah ada ya, uh, kayaknya belum ada yang raise hand. Ini <laughs> silahkan, Bapak, Bapak Ibu, hmm, belum ada ini. Silahkan kita buka nih pertanyaan seluas-luasnya. Please boleh silahkan. Ini topiknya ada, man, menarik sekali sebenarnya. Ada Bu Eti Komaria tuh angkat tangan. Oh, mana Bu Eti? Uh, let's see. Sama Bu Santi tuh. Okay. Halo Bu Santi. <laughs> Aduh layar saya kayaknya terlambat ya belum ada yang kelihatan di saya. <laughs> Silakan langsung saja bagi yang uh, yang sudah merasa angkat tangan bisa I cannot see saya nggak bisa lihat ini angkat tangannya resennya nggak kelihatan di saya sepertinya Bu Santi ya Bu Santi oke okay, Bu Santi Bukan ada yang kelihatan Bu Santi halo Ibu Santi Bu Santi belum unmute mana Ibu Santi Bu Santi silahkan Ya. Langsung ya, ya. saja. Makasih. Okay. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, it's nice to meet you, Ma'am okay? Siti. So, nice yeah, to meet you. you, Bu Santi. Ya, yeah, in past of, uh, the second session ya, Ma'am. How are you doing, okay. Bu Santi? I'm very well. Okay. okay. Hmm. Straight so, to the point, Ma'am. Thanks for. Yes, Miss ya. Eh Actually, uh, for increase the brand, for my students, they got a problems. Uh, they think that if they share about their product or their ability in the social media, they think they don't have a self confidence. So uh, they think if they share something like their ability. To, uh, to become moderator or master ceremony. So uh, I think they don't have a power to get the negative effect from posting something. So beberapa students say problem they don't have a self-confidence to promote the social media. Nah, from the information, Uh, we know that the grow your social media, so that's the key word to success, to make a brand for my student. Nah, jadi kendalanya luar biasa, Ibu, uh, karena anak-anak di sini self so confidence untuk mempromote their ability, their skill, and their product. Itu masih lemah karena mereka tidak siap untuk menerima negative comment. From the netizen. That's the point now. So, Bunda, uh, maybe, Bunda, maybe do you have a problem? Do you have a solution or opinion how to create our young generation or uh, my student so they have uh, ability or they have self confidence to promote their brand, their ability, and their knowledge in social media? Thank you, itu aja Bu Siti. Jadi bagaimana? Yes, yeah, thank you. Oke. Okay. Thank you Bu Santi. Ya. Yeah, welcome. Nah. from Jambi. Uh, yeah. It's a you rain today. Yeah, but... We are the same island, Bu Santi, from okay. Sumatra ya. Yeah. Iya. Yeah. Oke. Okay. Salam dari <laughs> Provinsi Jambi bunda. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uh, ada yang dari Binjai nggak? Nanti salam dari Binjai. Oke. Santi. Ah, Bu Il, Bu Ulida, my I, I answer. Kamu silahkan langsung saja, Mem Silv. Okay, silahkan langsung. Uh, ya. uh, uh, ah, yeah, iya, Bu Santi, actually your problem is the same as my problem as well. Ya, yeah, in uh, my campus. Bagaimana saya itu selalu termasuk dosen yang really, really talkative. Uh, Bapak ibu boleh nanya, kebetulan karena saya juga head of English Department, bagaimana saya push mereka setiap ada kegiatan supaya untuk melatih mereka itu uh, personal brandingnya naik. Yang pertama, and then uh, kepercayaan mereka itu terhadap diri mereka sendiri itu. Uh, Istilahnya, siap. Misalnya begini. <coughs> Sorry. Jadi, pada saat ada event uh, English debate, uh, I always push the student to join English debate. Walaupun sedikit uh, ngancam, tapi ngefek loh, Bu. Misalnya, uh, ini pelajaran speaking. If you want to join, of course, uh, you have the Uh, ada dispensasi buat kalian terutama buat uh, kalian jika memenangkan event ini dan alhamdulillah Ibu setelah kita push mereka dengan uh, yang pertama uh, yang seperti Bu Sandi katakan tadi tidak semua anak memiliki confidence dalam mengikuti ajang ini tetapi uh, day by day and then we as a teacher meyakinkan mereka bahwa ini adalah hanya kompetisi biasa. Nah itu yang pertama. Jadi kita uh, kita bujuk-bujuk uh, supaya tidak down duluan. Padahal kalau Bu Santi tahu anak saya itu uh, yang ikut debate ini dia betul-betul introvert. Di kelas dia itu bukan anak yang uh, easy going to talk to uh, any friends. If they friend ask her, dia mau berbuka. But if uh, jika tidak ditanya, she just keep silent. Dan karena kita ada wadah untuk menampung aspirasi mahasiswa untuk menjadi lebih confident untuk mengikuti debat ini, alhamdulillah dua tahun saya bina tahun kemarin uh, juara satu untuk tingkat provinsi se Aceh. Dan ini berada di posisi satu, Al-Muslim berada di posisi satu, Ing uh, English Debater, dan uh, ada Universitas uh, Negeri yang favorit berada di posisi kedua. Dan Alhamdulillah, mungkin karena support kita semua. Uh, I think it's not easy, Bu Santi, if kita jika hanya bekerja sendiri, tidak mudah, tetapi kita minta juga bantuan dengan teman-teman lainnya, dengan dosen-dosen yang lainnya, untuk mempush mereka. Nah, sekarang dia sudah mau diangkat menjadi salah satu karyawan di kantor urusan internasional. Walaupun memang passion dia, kita kembali ke passion. Passion dia, anaknya memang really, really silent, pendiam banget kalau kita ajak bicara dia mau ngomong tetapi dalam event tersebut dia bisa menunjukkan brand dia bahwa dia memang sebenarnya lebih cocok di better aja. Jadi di better itu kalau diajak di bet dia mau baru mau ngomong. Itu yang pertama and then the second pada kegiatan kampus mengajar. ini juga saya support untuk terus mengikuti dan alhamdulillah program Mas Menteri ini juga sangat efek kepada anak-anak yang tadinya really-really uh, unconfident, really-really shy, after they join this kampus mengajar, mereka sudah bisa berbicara. Nah itu karena kita juga mendorong, yang pertama, nilai mereka akan kita konversikan kalau terlibat dalam kegiatan itu tadi. Nah itu kalau... Uh, kalau di kampus mudah ya, Bu Santi, karena kita sebagai dosen nanti, wah, kalau nggak ikut, ini kompensasinya begini loh. Nah, ini mungkin agak sedikit uh, gimana ya, uh, hmm. mungkin lebih ke mengancam, tapi mengancam yang positif. Yang tujuannya itu untuk dia supaya berani, untuk dia mengenal brandnya, dia untuk dia tahu. Oh, ternyata my personal branding itu saya seperti ini. Nah, begitu juga ada beberapa mahasiswa yang sekarang saya rekrut untuk menjadi MC di beberapa acara seremonial di universitas, misalnya kalau ada rapat senat terbuka kita terus mencari itu uh, bu mencari oh ini bibitnya sepertinya cocok. Nah awal awalnya itu sampai stres juga bu, kenapa? Karena dia dicat. Wah jangan itu bu, Silvi itu selalu kalau ngomong salah, nggak usah pakai itu. Nah saya selaku dosen merasa terpukul juga ya, Art artinya di samping dia sudah don uh, di sini juga Peran kita harus kembali untuk mempush dia supaya ayo come on kamu bisa you can do that you can do that so setiap hari kita harus memberikan semangat buat anak-anak uh, kita nah saya pikir uh, itu adalah hal yang paling efektif Bu Santi jika kita mendapat mahasiswa seperti itu but really really need time. A big effort from us, juga support dari kita semua. I think bisa uh, terpuaskan, Bu Santi. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain mau sharing. I think it doesn't yeah. matter ya, yeah. because tonight we will discuss, we will share what we have done uh, outside. Okay. gimana Bu Santi? Yeah, especially maybe for the social media man, they got yes. a problem here. Yeah. To to the even in their yes. social media, they think that I feel shame. I don't have the self confidence to show my activities in the social media. That's the point. Yes. Yeah. Yes, Bu Santi. Uh, obviously, in our uh, department, we have drama course. Kita memiliki pelajaran drama. Now, nah, uh, usually at the end of the semester, they have a project. Project to make one of a short story, a short movie, and of course they have to promote uh, their group melalui YouTube. Jadi mereka harus mempromosikan uh, kegiatan mereka seperti drama kelas itu. Jadi di akhir semester itu saya ambil nilai. Jadi mau nggak mau, they have to promote themselves into uh, YouTube, through YouTube ya, atau kadang Instagram, TikTok. Nah itu juga kita kontrol. Karena kadang-kadang anak-anak ini lepas kontrol ya, suka gaya yang macam-macam. Tentu ini di bawah uh, penguasaan kita. Kalau memang linknya berhubungan dengan kampus. Nah, baru-baru ini uh, kami juga ada podcast, uh, podcast juga mempromosikan our students yang sudah ikut bergabung di uh, kampus mengajar. So I I I try to ask them, come on, you will be interviewed. Oh my goodness, ma'am! Uh, kami takut, dong. It's okay, it's okay. Uh, only you and me and the technician will see you, and the other just see yes. you in YouTube. Mm -hmm. Nah, awalnya grogi sih karena mereka baru masuk studio, tapi uh, ya yeah, menit ke menit akhirnya enjoy. Awalnya memang grogi, but I think uh, this... Is, the the easiest way ini adalah hal yang paling mudah, murah meriah yang bisa mereka lakukan uh, selagi kita sebagai pendidik juga mendukung mereka. Jadi uh, saya percaya hampir setiap kampus, hampir setiap sekolah juga memiliki uh, permasalahan yang sama uh, not confident to speak apalagi bahasa Inggris. Okay. That's kasih. Okay. Thank you very much. It okay? Yes. Nice. Yeah. Very conversation and dialog this one. Oke, terima kasih. Oke, Putsanti. Thank you. Assalamualaikum. Ya, yes. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Uh, terima kasih. Pertanyaannya, mari silahkan Bapak Ibu yang masih ingin penasaran, mau bertanya, silahkan. Ibu Amniwati, barangkali ada yang mau ditanyakan, langsung saja, boleh. <laughs> Um, ini salah satu guru penggerak yang sangat aktif. Nah, <laughs> apa kabar, Bu Ami? How are you, my dear? I'm fine, and uh, it is a great time to see you on the stage. Uh, oh. My, my senior, <laughs> you are my senior. Okay, and you always inspiring us. Oh my goodness. Uh, but Ulida, uh, might I ask some questions to the audience tonight? Okay, ma'am, please. Especially to Bu Amiwati. Bu Amiwati, okay. I just know we uh, already watched the video, the history of personal brand, and then you know, uh, you already know. Uh, the public, the history of public speaking, and now you can make the difference between, uh, you can now make the different, uh, the, the difference between personal branding and personal brand. Nah ini saya menanya-nanya nih. Nah Bu Amni sekarang kau sudah tahu uh, kalau yang namanya brand itu gini, yang namanya personal brand gini. Kira-kira Bu Amni Wati itu brandingnya kemana nih? boleh dong ceritain ke saya kalau orang lihat Bu Amniwati yang mana nih oh Bu Amniwati yang itu jadi orang nggak salah departemen nih kalau uh, menjumpai Bu Am Bu Amniwati nih <laughs> gimana gimana kira-kira apa ya. sih brand saya gitu ya uh, terima kasih uh, Bu Silvi uh, sebagai uh, seorang guru Uh, of course we are also model ya, kita uh, sebagai seorang guru, sebagai uh, lecture kita itu adalah model. Apapun yang kita lakukan, tentu saja sedikit banyak itu akan mempengaruhi uh, siswa-siswi kita, mahasiswi kita. So, apapun yang kita lakukan itu uh, tetap harus menjadi contoh bagi mereka. Nah, tentu saja kita juga harus mempunyai, kita itu harus diberi label, branded sama siswa-siswi kita itu, uh, seseorang yang memang Memang, memang, uh, dikenal kita sebagai guru. Kan tidak mau, kadangkala -kadang anak-anak kita itu siswa atau mahasiswa kita itu melebel, kita memberi label, kita mencari kita dengan Bu Ami yang mana nih? Oh, Ibu Ami yang judes, Bu Ami yang mana nih? Ibu Ami yang galak waktu mengajar, uh, gimana harus anak-anaknya harus diberi hukuman. Nah, mulai dari sekarang kita harus membiasakan uh, kita diberi label atau di sama siswa itu dengan sesuatu yang baik. Jadi, sampai tua kita itu apapun yang kita lakukan ketika kita mengajar menjadi seorang guru, menjadi seorang lecturer, kita harus memberi membuat mereka itu memberi label yang baik karena label itu akan melekat kepada diri kita mulai dari kita menjadi guru sampai kita tua nanti meskipun nanti suatu saat Ibu Silvia akan pensiun mungkin Ibu Tris siswa-siswi yang pernah menjadi siswa kita akan melabel Bu Silvia yang mana oh Bu Silvia yang Ramah, Bu Silvi yang enjoy, Bu Silvi yang ketika kita mengajar, beliau sangat membekas di hati kita. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, sebagai seorang uh, lecture. Uh, kita harus membuat diri kita itu diberi label yang baik oleh siswa kita, dan itu suatu saat ketika sudah kita sudah pensiun, sudah tiada, itu adalah menjadi suatu yang sangat uh, ini ya melekat pada diri kita, dan seharusnya sebagai seorang guru, semua guru. Akan diberi label dengan baik oleh siswa siswinya, begitu Bu Silvi, Terima kasih. Mungkin kebanyakan ya. Terima kasih. Wow, jadi sophisticated. Nah, jadi sudah ketahuan nih, pada speakingnya top nih Bu Ami. Kenapa, Bapak Ibu? Saya juga perkenalkan kalau Bu Ami ini memang aktif banget di di guru penggerak ya, guru praktik. Nah, boleh dong kalau saya melabelkan Bu Ami ini sebagai energetic person, ya. Kalau ibarat produk itu sebagai kayak ini, loh, kayak baterai energizer kemana-mana ada. Nah, ini kalau kita kita diri kita sendiri boleh dengan contoh produk. Nah, tadi ada disinggung, "Wah, Ibu Sylvia ramah nah, kalau ibarat, kalau misalnya produk kayak iPhone gitu yang apa ya, friendly uses gitu ya." Kalau iPhone, nah, Bapak Ibu, kalau ingin kita membrandit diri kita dengan produk, boleh aja. Misalnya si A, dia kenapa ya? nggak ini ya, enggak capek-capek gitu ya. Coba deh kita julukin dia sebagai energizer bunny yang selalu aktif. Nah, orang dikenal, oh si pulan itu yang enggak pernah capek, selalu ada di mana-mana. Nah, Bu Amni ini salah satunya nih, brandingnya seperti ini nih kalau saya bisa bisa membrandkan Bu Bu apa Bu Amni selain dia teachers yang sangat aktif. Oke, okay. Thank you Bu Amdi, uh, you are really really inspiring me too ya. Yeah. Jadi bayangkan dengan kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh Mas Menteri, Bu Amdi juga ikut berpartisipasi, dan really really awesome. Thank you Bu Amdi. welcome, Mr. S Mrs. Oke, okay. ada lagi nggak hey, yeah. yang mau di-brand? Uh. <laughs> Ibu saya mau bertanya sendiri nih. <laughs> uh, oke. Okay. Ya sedikit share tentang tentang apa ini tentang penggunaan sosial media especially branding karena penggunaan sosial media ini anak-anak kan maksudnya siswa kita ini sudah memakai sosial media dari sejak mereka uh, SMP, SD bahkan SD sudah mulai mengenal sosial media. Dan karena ke tidak apa ya istilahnya mereka belum mature enough in using social media mereka belum paham itu personal branding padahal ketika kita sudah upload di internet it will be forever kalau kita nggak delete nggak delete sendiri gitu loh bu dan bahayanya yang bagi anak-anak ini mereka sudah banyak sekali posting something that may be in the future they will regret it uh, tapi bagaimana ya Bu ini supaya kita juga sebagai pengajar bisa me membawa mereka, membranding mereka itu di sosial medianya mereka suatu hal yang positif, bukan hanya mengarah tentang joget-joget saja di TikTok, uh, yeah. hanya ngepost-ngepost -nge foto ini aja gitu Ibu. Terima kasih, ini saja pertanyaan dari saya. Oke, okay, Mbak Uhida Laili Wulandari. yes, Your name is really really unique, ya. Yeah. Sometimes when, just know when at I, I tried to learn to speak up your name, Wulida Laili Wulandari. <laughs> Oke, okay. ya, yeah. Mbak Wulida. Uh, yang pertama yang 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 saya lakukan di di sekolah atau di kampus ya ini adalah yang per uh, yang pertama sekali kita harus memiliki program yang pas yang bisa kita jadikan itu sebagai brand. Nah, jadi seperti itu nah misalnya kebetulan uh, uh, di di keluarga saya itu anak saya itu uh, suka membuat konten Creator Nah ada beberapa anak saya yang memiliki konten Creator nah ini semuanya tidak terlepas kami dari orang tua yang selalu mengontrol walaupun game 24 jam kita akui tetapi kalau di hari-hari senggang, so uh, if in the end of the semester, sometimes they have two months holiday. So what should they do? Nah, uh, kita tahu anak-anak itu labil, labil, labil. Artinya kadang-kadang uh, hari ini hobinya ini terus dan kita juga harus mengontrol. Besok juga berubah, jadi masih belum konsisten. Inkonsisten, ya, kita, ya, jadi kita sebagai orang tua harus tetap konsisten. Nah, misalnya begini, uh, si anak saya nomor dua itu yang tadinya ya, namanya uh, Rizik, ya, Rizik, dia tuh content creator. Saya arahkan dia, coba deh, kamu buat ini. Uh, kamu pasti bisa. Oke, okay. nah, ini juga ada sedikit paksaan dari saya supaya dia itu jangan stres ya jangan artinya nggak usah ikut pergaulan yang aneh-aneh di luar karena kita lihat tadi ini perkembangan anak remaja sekarang luar biasa cepatnya ya pengetahuan nah itu saya arahkan walaupun walaupun hanya tiga video yang siap tetapi itu adalah usaha kami supaya dia tetap uh, ini ya mungkin masih mencari jati diri uh, nah sekarang sudah beralih ke kucing. Nah, kucing, he loves so much kitty. Nah, jadi setelah hasil dari dia beternak kucing, terus hasilnya saya, kami juga tetap mengontrol. Jadi, supaya tidak ini uh, terus hasilnya itu uh, dia pasang di OLX. Nah, itu juga salah satu media yang kita gunakan untuk mempromosikan uh, our kitten. Akhirnya, Alhamdulillah berhasil, dan ini merupakan satu kesenangan bagi dia. Nah, uh, tetapi uh, saya sampai saat ini masih belum tahu dia tuh passionnya di mana karena berubah-berubah terus. But we are as a parents always control, control dan kita berdua dengan uh, dengan ayahnya mau apa sih buat konten creator udah, cuman jadi empat video terus uh, hilang sebentar gitu ya. Uh, terus kita coba lagi, terus kita kita support ya mbak ya. Jadi uh, walaupun a little bit tired, but I, I believe that someday uh, he will remember, he will memorize what uh, apa orang tuanya support, what kind of support that we have already given to to him, dia akan ingat selalu. Dan juga adiknya yang perempuan sedang membuat film, film promosi untuk salah satu sekolah, dan ini juga kami tetap mendukung, mendukung artinya properti-properti yang yang dia pakai kita izinkan walaupun kita tetap mengontrol. Nah, I think itulah salah salah satu bentuk kami sebagai orang tua mensupport our kids untuk mencari personal brand yang tepat. Dan ini terus searching what is the best personal branding for our family. I think that's all, Mbak Wulida. Yes, thank you so much, ma'am. I think there is a Mr. Ilham from Depok. Has already raised her raised his hand. Please, Mr. Ilham, you can directly unmute yourself and then ask question. Okay, go ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, Miss, uh, izin of camera. Iya, Bapak. Iya, Miss. Uh, nice to meet you, Miss. Si okay. Saya ingin bertanya, Miss. Nice to meet you, too, Pak Ilham. Yes. Uh, I think our connect our internet is not good. Oke. Okay. Oke. Okay. Eh uh, kenapa ya, Miss? Zaman sekarang ini konten kalau kita bicara tentang konten creator, itu kenapa konten creator yang baik terkadang kurang Diminati sama uh, netizen, begitu Miss. Iya, yang kita tahu kan, kadang-kadang yang suka viral malah yang konten kreator yang yang pokoknya yang berbau ya, yang aneh-aneh gitu ya. Nah, itu kalau menurut Miss Silvi, gimana ya, Miss? Soalnya kadang-kadang aneh aja gitu ya. Kenapa sih yang di, yang viral malah yang kurang baik, tapi yang baik malah kadang-kadang uh, kurang diminati oleh uh, netizen. Oke, okay, thank you, Miss Silvi. Terima kasih. Semoga ada pencerahan nih buat saya. Wassalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Pak Ilham, I really, really agree. We can see many programs in our uh, televisions, in our uh, social media. Nah, sekarang kan yang lagi yang digebari sampai ribuan like sampai bahkan jutaan view tuh yang nggak jelas, yang curcol curcol ya. <laughs> Maybe because our culture ya. Nah, kalau kita lihat kembali lagi dengan literasi literasi kita, budaya literasi kita di posisi berapa? pernah uh, ada satu survei kita berada di paling bawah nomor dua ya nah, kalau nggak salah dan ini juga mempengaruhi mempengaruhi orang akan menyukai hal-hal yang memang uh, dianggap uh, misalnya tentang uh, gosip tentang uh, apa channel-channel uh, channel-channel yang yang digandrungi sekarang channel-channel horor ya Ya, saya juga melihat itu beberapa channel itu ratingnya tuh naik terus apalagi yang yang selalu uh, apalagi yang 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 ada hoax- hoaxnya baik itu bersifat hoax uh, kesehatan hoax agama dan ini juga menjadi rating yang paling diburu oleh mereka nah ini uh, kalau kita lihat sih kembali lagi ke tadi ya literasi nah cuman kita sebagai penikmat sosial media yang juga penggiat sosial media mau nggak mau kita harus bersaing dengan mereka dan kita harus bisa mengajak putra putri kita terutama ya bapak ibu uh, kalau mungkin mengajak putra 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 putri orang lain kan agak susah ya uh, saya mulai dari anak anak saya dulu untuk mengarahkan mereka lebih memiliki konten-konten yang bisa membuat mereka tambah cerdas, tambah memiliki inspirasi untuk menjadi personal brand mereka. Dan ini Pak Ilham menjadi PR juga buat kita, karena saya juga di sini sebagai dosen, saya juga memiliki PR yang besar kepada mahasiswa saya di kampus bagaimana mereka juga tidak tertibat dengan hal-hal yang anarkis ya yang berbau sara yang berbau misalnya itu tadi ya ya sara jadi saya berusaha untuk mendidik mahasiswa saya hindari Informasi-informasi uh, yang berbau hoax Jangan terlalu uh, ngoceh di sosial media Kalau dulu sih kita pernah mendengar uh, Mulutmu harimau-mu Nah sekarang dengan giatnya berbagai macam undang-undang Jempolmu adalah harimau-mu Bagaimana kita juga harus berhati-hati Dalam berkomen, dalam bermedsos dalam mengupload-upload informasi-informasi yang kadang-kadang mencermuskan kita really really to be careful all of us dan bukan cuma tugas Pak Ilham sekali lagi tugas kita Bapak Ibu untuk mendukung terus generasi muda kita. Nah, itu tadi kita harus menggiatkan bagaimana literasi digital anak-anak kita, literasi finansial juga harus kita galakkan, literasi kewargaan yang sekarang lagi heboh dengan intoleransi, bagaimana kita harus memelekkan mereka supaya literasi kewargaan dan literasi budaya ini tetap kita awasi, tetap kita dukung, semoga terhindar dengan hal-hal seperti itu. I think that's my answer, Pak Ilham. Tapi kalau tadi konten yang curcol curcol itu selalu naik rating, ya uh, ini memang tugas besar kita sebagai pendidik. Bagaimana kalau ya, kita iya. buat konten kreator kita untuk Fast prof ini? Ayo, biar nanti ratingnya juga naik <laughs> gitu ya. ya Oke, okay, Pak Ilham. Itu, ya. Prank, yang berbau porno, oh iya, iya, seperti itu. Benar sekali. Saya kalau ada yang prank-prank itu langsung saya skip. Jadi males saya ya. Karena kadang-kadang juga ini kan bisa menguntungkan mereka. Semakin banyak kita tonton, nanti finansialnya ke mereka. So, uh, oke, okay. sorry, Miss. Yes. Karena kadang-kadang bagi untuk konten kreator yang udah terkenal gitu ya, Miss. Menurut mereka itu malah hal-hal yeah. yang buruk itu malah suatu yang baik buat mereka karena penontonnya banyak. Setelah itu benar, yang komentar benar. juga banyak. Pokoknya mereka tuh malah jadinya kayak terambisius nyari yang kurang baik gitu. Jadinya saya juga heran kenapa ya, Miss. Benar. Ya, benar apakah sekali. Seharusnya gini, Miss. Apakah mungkin uh. harusnya dibantu oleh regulasi pemerintah gitu? Bagaimana eh uh, caranya gitu agar konten-konten yang seperti itu harusnya jangan aja sampai ya? ya gitu. Thank you, Miss. Mm -hmm. Mungkin Miss punya ide. Terima Rik. kasih. <laughs> Rik, Rik, ya. Iya. Iya. Iya, Pak Ilham, ini uh, sepertinya bukan cuma tugas saya aja tugas kita semua bagaimana kita bisa membuat satu program yang anak-anak muda kita bisa mengarahkan ke sana. Tetapi insya Allah pemerintah terus berusaha loh Pak Ilham karena banyak sekali program-program yang digelontorkan oleh pemerintah ya. Ini belum selesai program pekan kreativitas mahasiswa sudah ada lagi program lain. Jadi kita memang uh, disibukkan untuk lebih mengarah ke arah sana. Nah, contoh kalau di uh, di kampus ya misalnya, kalau di sekolah ada uh, transfer kredit, nah pertukaran mahasiswa. Nah, sekarang juga sudah beralih ke ke kampus, pertukaran mahasiswa ke luar negeri, pertukaran mahasiswa antar kampus. Nah, ini juga supaya mengajak uh, generasi muda ini ikut terlibat dalam memajukan bangsa kalau kita lihat program dari Mas Menteri ini terus, sehingga kita memang diruntun untuk terus ikut dalam program ini. Dan alhamdulillah, saya juga sudah lulus kampus mengajar tiga, dan juga ikut dari Fast -prof ini luar biasa, dan ini membuktikan bahwa kita sebagai orang tua, Uh, ingin mengayomi anak-anak itu untuk ikut dengan program-program ini, dan saya pikir pemerintah juga sudah berusaha sedemikian rupa untuk mengalihkan agar anak-anak muda itu tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Maka, dilahirlah program-program seperti yang saya katakan tadi, program kreativitas mahasiswa, dan ini baru datang lagi program uh, transfer kredit uh, internasional yang akan disekolahkan ke Inggris. Nah, ini. Salah satu saya pikir program pemerintah yang yang, yang itulah yang untuk mengalihkan anak-anak muda kita. I think that's all, ya. Yeah. But I believe Bapak Ibu juga punya pemikiran yang yang mungkin bisa disampaikan di sini kepada Mas Ilham ya, yang masih penasaran kenapa sih konten kreator yang enggak yang anfaedah tetapi banyak yang like, banyak yang subscriber, banyak yang nonton sehingga ini terus uh, terang memperkayakan mereka, ya. Yes, yes. Oke. Okay. Mungkin begini, Miss. Uh, karena saya, uh, saya tahu banget, ya, untuk YouTube itu kan uh, regulasinya mereka itu tidak ada kerjasama dengan pemerintah Indonesia, ya. Mm -hmm. Jadinya, di YouTube itu bebas untuk mengekspresikan personal branding mereka jadinya mau baik ataupun oh, okay. ya it's not uh, it's not problem gitu kan nggak masalah bagi YouTube yang penting iklan masuk penonton yeah. banyak viewer komentar banyak nah itu kan menguntungkan jadinya dan ditambah lagi uh, kecuali kan yang pastinya kalau misalkan yang bergambar maaf seperti bergambar seksual seperti itu ya Pasti kalau YouTube nggak suka, tapi kalau masalah yang ahlak itu miss, YouTube masih, saya rasa masih kurang untuk menyaring. Hmm. Kenapa negara Indonesia atau pemerintah Indonesia tidak ada kerjasama dengan pihak YouTube untuk bekerjasama hmm. agar ahlak yang kurang baik seharusnya bisa gampang terdeteksi untuk di blok hmm. Bagaimana, Miss Menurut Miss? Thank you. Oke, okay, Pak Ilham. Waduh, ini sepertinya tugas besar nih, bukan cuma saya aja. Sepertinya tugas kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya ini live streaming ya. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa melihat, mendengar ya, mendengar inspirasi dari kita semua sebagai guru, sebagai teachers, or lecturers ya. Yang sangat eh, apa, prihatin dengan anak muda kedepannya nanti, dengan adanya sosial media yang luar biasa, lahir platform-platform kayak TikTok, dan itu ada lagi yang lainnya. Ya, saya terus terang, kalau Instagram sendiri belum ahli banget, nah, tetapi anak-anak di bawah kita, bahkan yang umur 10 tahun, mereka sudah bisa TikTok. Ya, eh, saya setuju dengan Pak Ilham, tapi ini merupakan PR, ya. Uh, barangkali saya tidak bisa menjawab langsung, hmm. tetapi apa yang sudah pemerintah lakukan, seperti program-program tadi, mungkin belum maksimal. Nah, saya setuju juga kalau misalnya pemerintah agar menyaring, menyeleksi konten-konten, ya, si pembuat konten kreator harus lebih uh, aware. Ya, uh, mungkin ini harus turun tangan pemerintah, ya, untuk skip ataupun membandit. Semua konten-konten uh, seperti itu, silpi, ya, saya cuma memenuhi. bisa bilang, "I really agree, mm -hmm. kalau memang program itu di-skip aja." Nah, itu mungkin salah satu hal yang paling mudah, tetapi insya Allah, dengan terus kita berjuang untuk memberantas program-program tersebut, insya Allah, Allah akan meridailah dan dan melindungi negara ini. Oke, okay. nah. Atas ya. Pertanyaan. boleh menambahkan sedikit? Oh ya silakan ibu Santi. Okay. E, mungkin gini pak e, solusinya itu adalah di KPID. Nah kebetulan ada beberapa teman saya memang di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Kalau untuk di daerah di provinsi atau kabupaten itu ada KPID yang di pusat Komisi Penyiaran Indonesia. Nah kedepannya YouTube ini include di dalam organisasi ini sehingga hmm, nah, apa ya yang mereka ini. siarkan itu itu diawasi karena e, beberapa poin dari tugas KPI itu adalah menetapkan standar program siaran jadi konten-konten hmm. YouTube yang masuk itu mereka harus diseleksi dulu oleh KPI nah itu yang untuk di daerah atau nanti di pusat e, KPI-nya langsung menyeleksi nah sehingga pemerintah harus secepatnya ini karena yang dalam KPID ini biasanya radio, televisi. Nah, TV-TV swasta, program-program mereka akan di-review, akan diseleksi oleh KPID. Nah, kebetulan memang ada teman yang menjadi komisioner KPID ini, itu tugas beliau, kalau saya lihat. Jadi, untuk konten YouTube tidak diurus kontrol. Sehingga ini bisa menekan konten-konten yang memang bisa menimbulkan cara menimbulkan uh, merendahkan atau menjatuhkan moral anak-anak kita, generasi kita, sehingga ini bisa terproteksi. Jadi ke depannya uh, akan lebih baik lagi kalau um, konten itu ini dimasukkan ke dalam uh, lingkup ranah regulasi dari KPID, atau KPIB. Itu masukan dan tambahan dari saya. Terima kasih, Bu. Oke, okay, Bu Santi that's um... Very good ya, yeah. very good uh, suggestions ya yeah, for our uh, government and for our young generations ya. Yeah. I think Pak Ilham juga setuju dan seperti yang saya katakan tadi our government do not stop uh, from that they always struggle, ya yeah, about the I think ya yeah, content-content yang tidak mendidik ya. Yeah. Oke. Okay sepertinya uh, pertanyaan dari Mister Ilham ini banyak sekali menimbulkan ke apa ini? Ada yang mau resen juga ini dari Bu Sri Noviati. Monggo Bu Sri, barangkali ada yang ingin di share atau disampaikan, silakan. Iya, bagusnya di sharing Assalamualaikum nih. Uh -huh. Assalamualaikum Bu Silvi. Salam Bu Sri, suaranya kecil ya atau uh, laptop saya? Saya Sri Noviati dari Sumedang. Oh, yeah. How are you, Butsri? Oh, good. Okay. Uh, very interesting topic, Busilfi. Uh, And I don't have uh, public speaking confidence, even though I am a teacher. <laughs> okay. Uh, my, my question is simple. Uh, what do you fear most as a... Uh, Presenting as the public speaker, as the content creator, that's all. Thank you, Bu Siosi. Okay. Uh, Bu Sri you asked me what my personal brand actually? Uh, what do you fear most? As a presenter, oh. as a public speaker, as a content creator? <clears throat> yes, very good question, yeah. Actually, <clears throat> okay. Uh in my uh Sylvie. Halo Bu Silvi, sepertinya Bu Silvi ada gangguan sinyal. Mungkin kita tunggu dulu sebentar, nih Bapak Ibu, sambil nunggu. Bu Silvi ini nanti pertanyaan selanjutnya mungkin nanti langsung bisa disampaikan sama Bu Sunawati Bu Misnawati, nanti juga ada pertanyaan kita tunggu dulu dari Bu Silvi. Sepertinya terlempar ini Mas Ian. Hmm. Uh, ini tadi topiknya menarik sekali, banyak sekali uh, mungkin dari kita bapak ibu uh, masih kurang pede ya terutama oh, ini Bu Silvi sudah balik silakan Bu Silvi. <laughs> Oke, okay, I'm so sorry. Ya, uh, yeah, we always depends on technology. <laughs> yeah. Nah, personal branding saya, saya tetap sebagai teachers, lecturers, ya. Yeah. Cuman tadi kenapa harus ada presenters? Kenapa saya harus ada uh, content creators? Nah, semua ini mendukung bapak ibu. Nah, da dari kita menjadi teachers, ya yeah, teachers. Kalau teachers itu semua masukkan, teacher as model, teacher as investigator, teacher as observer, teacher as research, ya, yeah? and then teacher as the tutors. Nah, ini yang saya kemas karena ini kita sudah memiliki media. Kenapa tidak kita mempromosikan diri kita? Kenapa tidak kita mempromosikan branding kita melalui media itu tadi? Misalnya, kita membuat video ajar. In, I have channel Sylvie, Sylvie Classes yang isinya tentang video ajar saya. Oh, kalau tadi ada hobi saya memasak, ya hobi uh, sebenarnya kalau hobi itu uh, I think uh, not really person my, my brand because my brand is a lecturer who always pick up in front of the students. And then why I said when I was uh, undergraduate I was a broadcaster karena saat itu kita memang dikasih kesempatan untuk uh, meluangkan waktu kita di kuliah ayo dong uh, apa mumpung-mumpung uh, kuliah masih di semester 4 belum uh, di akhir kita coba-coba nyiar yuk nah, gitu ya jadi Uh, personal brand saya tetap as a teacher, tetap as a lecturer, tapi itu tadi memudahkan saya untuk mempromosikan brand saya melalui YouTube. Sometimes ya TikTok, ya, tapi belum saya coba TikTok. Yang sudah saya coba adalah melalui YouTube, karena I think uh, to promote our steps, it's really easy by YouTube sekarang. Untuk mempromosikan brand kita sekarang paling gampang di YouTube, kenapa? Karena selagi... Kita mau, selagi kita punya waktu, kita terus berkiprah mempromosikan uh, brand kita melalui uh, platform YouTube. Nah, begitu, Ibu Sri Noviati. Uh, jadi, kalau Ibu ke kampus, nanti mencari Ibu Silvi yang mana? Of course, yang sedikit vokatif, tetapi still masih di departemen pendidikan, jadi nggak nyasar ke departemen kehutanan, ya, ke departemen pertanian. I'm still as the lecturers. Okay, butri uh do I answer your question, butri no Noviati? Uh so you have no fear, I think. You have no you fear. No fear. <laughs> no fear. As a yeah, as a talkative person, I think you have no fear. You you okay. challenge oh. every every uh, opportunities, I think. Oh uh, bu Noviati, you do not ever think that I never in that dot. Jadi jangan berpikir saya tidak pernah di titik itu pernah. But I ya. Yeah, jadi kadang-kadang boleh ditanya sama teman-teman di kampus. Kadang-kadang gimana ya kalau kita harus berani tampil konyol? Why not? But tapi jangan dilakukan ya. Yeah? Uh, sometimes I already experience. Saya pernah ikut seminar internasional lagi, lagi bapak ibu bayangkan. Kebetulan yang kita angkat tuh punya mahasiswa. Jadi there is no preparation, there is no well preparation. Tetapi teman saya memaksa Bu Sylvia harus maju. You have to present. Oh how come? I I do not know the material, but you have to. Nah, ini dia support kan semacam paksaan. But I think saya mikir gini, ya udah, oke, okay, kalau memang salah, ya, ya, ya udah, that's all. Tapi saya harus melewati presentasi ini yang 15 menit yang disaksikan oleh berbagai dari negara ya kan. So tadi kalau kita berbicara, if we want to be a public speaker, the first thing that we have to do is, kita kuasai materi. Kalau kita sudah kuasai materi, there is no grogi anymore. Nah, gitu ya. There is no fear anymore. Pada saat saya tampil di webinar internasional itu, saya memang nggak ada persiapan. Tetapi, 15 menit itu cukup membuat saya grogi loh. Bayangkan, waktu ditanya sama prof dengan materi yang saya tidak tahu, tetapi but I have to answer. Jadi, kita berlagak ya, I know that. Tapi untungnya ya sudah sudah lewat. Jadi kuncinya bu Sri kita harus melewati itu. Kalau nggak kita lewati we do not know kita berada di titik mana ya. gitu. But believe that every people, everyone feel in the fear situation if they do not have capability or if they do not have uh, any preparation well. Jadi Bisa, kalau kita nggak ada persiapan uh, yang baik, Aduh. saya pikir. Kita juga berada dalam kegrogian itu. That is really, really normal as a human nature. Dan oh. itu, Bu Sri. Yeah, yeah, don't okay. worry. Thank you. Iya. Baiklah, uh, Bu Sri. Sepertinya sudah puas dengan jawabannya dari Bu Silvi. Kemudian masih ada lagi nih yang mau bertanya. Ibu Misnawati Mu'u Muslim dari Aceh. Monggo Ibu, silahkan. Oke, okay. Wah, Ibu Isnawati ini salah satu uh, koordinator kampus Merdeka nih. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Uh, ini apa uh, topik yang menarik ya. Saya memang uh, telat uh, bergabung karena beberapa apa tadi harus saya persiapkan dulu terkait dengan Ibu Sophie uh, katakan barusan saya harus uh, apa merekap data untuk mahasiswa yang kampus mengajar angkatan 3. Okay, uh, I thought that's so interesting um uh, Sophie that uh how to explain about the contents. Um, di sini mungkin saya uh, bukan ingin bertanya, ya, tapi ingin sedikit, meng, apa ya, mungkin sama-sama lah kita menjadikan PR yang Bu Silvi katakan tadi itu, itu memang tugas kita sebagai apa, ya, sebagai pendidik, ya. Uh, mungkin di sini juga para uh, pemuda ataupun pemudi yang masih uh, memiliki darah yang panas ya untuk mengontrol uh, emosi ketika melihat konten-konten yang uh, tidak berpendidik ya yang tidak uh, mendidik uh, kemudian di sini juga harus ada ditekankan dengan religius ya agama ya jadi untuk menahan menahan nafsu untuk melihat bahwa konten-konten itu tidak baik jadi jangan dibuka tidak usah dikomen padahal kita ingin komen itu yang yang apa ya yang nggak bagus mungkin ya astaghfirullahalazim ataupun apalah itu sudah merupakan satu uh, juga keuntungan bagi uh, creators konten yang uh, tidak berpendidikan tersebut nah, itu kalau menurut saya yang pertama adalah religiusnya ya religi dari anak-anak uh, muda -anak saya juga setuju dengan ibu yang ibu Santi tadi, ya Bu. Ya, seharusnya itu memang betul-betul diseleksi, ya, dari uh, pihak penyiarannya, sehingga tidak muncul konten-konten yang merugikan atau uh, untuk anak-anak yang sekarang. Karena, se kalau saya lihat, uh, itu terjadi bukan hanya di tingkat uh, apa pemuda atau pemudi, sekarang dari tingkat SD saja, itu sudah ada uh, siswa atau siswi di sekolah dasar yang sudah. Kalau kita lihat ya seharusnya itu tidak dilihat, tidak dipahami. Tetapi karena kontennya itu terus menerus, karena handphone sekarang pun sudah menjadi bukan hanya lagi kebutuhan untuk para orang dewasa, seperti sudah uh, mainan, ya, mainan anak-anak uh, yang diberikan oleh orang tuanya, yang mungkin untuk yang mendiamkan supaya orang tuanya tidak capek, tidak lelah ya udah wes uh, tak kasih HP supaya dia eh, apa, ten, apa eh, tidak mengganggu orang tuanya dan itu mungkin salah satu salah salah satu juga dari kontrol ya dari family terutama nah, di sini yang paling utamanya adalah mungkin kita kembali ya, di kaum Hawa yang harus betul betul mengontrol ya yang memang kalau bisa apa tumbuh apa namanya kayak eh, tanduk ya tanduk yang mungkin untuk kebaikan Uh, itu Bu Sylvie mungkin uh, dari saya memang ini PR untuk kita semua selaku seorang pendidik yang harus bergerak ya, dari bawah. Kalau kita bermain di atas mungkin tidak bisa, uh, bukan tidak bisa, kayak mana mungkin agak-agak sulit. Jadi kita bergerak dari bawah sehingga ya, sampai ke atas. Kalau ke atas dulu yang sudah dewasa berat, jadi main di atas uh, sulit apapun ya apapun. Jadi dari bawah. Uh, Ya, itu mungkin itu saja saran dari saya ataupun masukan dari saya. But interesting for so interesting topic to, uh, for tonight. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Most welcome Bu Bisnawati. Thank you for joining with me ya yeah, this night. Thank you. Welcome. Yes, My class. Mm -hmm. Ogoy ibu Silvi, barangkali mungkin ada tambahannya yeah. silahkan. Iya yeah, mungkin sekalian promosi ya, Bu Misnawati Selain beliau adalah sekretaris Badan Penjaminan Mutu, nah mungkin beliau ini merasa harus bertanggung jawab karena mutu mahasiswa dipertaruhkan. Karena bagaimanapun itu tidak terlepas dari tanggung jawab kita semua dan karena kebetulan juga beliau berada di visi tersebut jadi tambah Uh, satu poin lagi pekerjaan yang harus uh, dijalankan yang ujung-ujungnya nanti berhubungan dengan mutu apakah mutu uh, pembelajaran mutu teachersnya mutu mahasiswanya mutu sekolahnya dan mutu kampus itu sendiri dan saya sangat setuju dengan apa yang beliau katakan thank you sekali lagi buat bu Abu Musawati sudah nimbrung ya oke okay. sama-sama bu selvi Ya. Baiklah, sepertinya waktunya kita juga sudah 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 di titik penghabisan dan banyak sekali yang dapat kita pelajari hari ini. Kalau bisa, terima kasih sekali Bu Silvi atas sharing sharing ilmunya pada malam hari ini. Terima kasih sekali ini, ini. suatu hal yang sangat menarik sekali. Dan apabila kita bisa simpulkan beberapa poin yang dapat kita ambil dari hari ini, topik hari ini, bahwa uh, public speaking dan personal branding ini goes hand to hand, mereka saling mendukung. Dan kemudian uh, kita perlu uh, controlling our student and maybe our child uh, dalam, dalam pembentukan personal brandingnya mereka dan membuat program-program yang terencana sehingga mereka punya uh, apa ya kayak organisasi yang patut untuk me-channeling um, their their branding atau channeling their social media dan juga perlu adanya regulasi yang dari pemerintah agar uh, setiap konten yang dibuat ini uh, terjaga mutunya dan bagi Bapak Ibu guru monggo kita sama-sama membuat personal branding dan kita buat di sosial media, kita isi sosial media dan Youtube ini dengan hal-hal yang kebaikan agar hal-hal yang disaring buruk itu tertutup dengan kebaikan yang kita bagi saya kira ini saja yang bisa kita simpulkan, and then last saya kembalikan kepada Pak Seprion untuk menutup acara pada malam hari ini dengan doa kepada Pak Seprion, kami persilahkan Halo? Aduh, mohon maaf. Iya. Iya, ternyata saya Ternyata dia nutup sendiri. Um, ini barusan saya sudah share di chat ya, ada presensi, silakan diisi bapak ibu um, yang sudah oh, hadir. Isi. Ada muncul? Kalau saya nggak bisa lihat lagi karena sempat keluar Sudah, barusan, Mister. Ada ya muncul? sudah sudah, ada sudah ya? muncul sudah ya, Mister. Sudah ah oke, okay, silakan link presensinya diisi dan um, itu akan menjadi dasar kehadiran kita untuk sertifikat insyaallah ya um, sebenarnya yang nutup bu dah dong <laughs> yang punya acara <laughs> atau nantrisna ya, uh, ya. <laughs> uh, tapi uh, sebelumnya saya juga minta maaf kepada bapak ibu mungkin ada kekurangan informasi ya mohon dimaafin itu tadi juga terganggu oleh sinyal harus pindah sana pindah sini mohon maaf banget kalau ada ketidaknyamanan dan terima kasih sekali kepada Ibu Tris kepada Pak Seprion dan teman-teman sekalian yang di GTK ini sudah memfasilitasi saya untuk ikut bergabung di keluarga ini really really wonderful ya terima kasih sekali Bu Tris yang sudah memfasilitasi sudah berjuang malam ini ya sama-sama Thank you Bu Tris. Terima kasih Sama -sama. buat teman-teman. Saya harus keliling dunia ini mencari teman-teman yang great seperti wow. ini. Wow. Don't worry, I will help you as much as we can, Tris. Terima kasih sepenuhnya buat teman-teman ya, ya. Semoga setelah ini kita memiliki brand sendiri. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Uh, izinkan mungkin karena saya lihat di layar ada. Ada spotlight saya, ya. <laughs> Barangkali yeah. um, mewakili teman-teman dari uh, bahasa internasional, mengucapkan terima kasih pada Bu Silvi. Ini ilmu luar biasa, uh, kayaknya memang kita harus punya ini, ya. Harus punya uh, brand kalau kita ingin menampilkan dan me, apa namanya meninggalkan hal-hal terbaik buat generasi di belakang kita. Um, jadi, bukan hanya ketenaran pribadi, tapi juga bagaimana ini menjadi amal jariah kita. Tentunya, kalau kita punya YouTube yang mungkin subscribernya nggak sebanyak pelawak atau bintang film gitu ya, tapi yang kita tinggalkan itu adalah hal-hal yang manfaatnya sangat banyak, um, sehingga nanti generasi-generasi uh, di belakang kita atau... Um, semasa kita hidup atau telah kita tinggalkan nanti bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita tinggalkan itu ya mudah-mudahan menjadi pahala yang tidak akan pernah berhenti buat kita insya Allah. Um, sepertinya barusan saya baru saja di daulat menjadi host, artinya saya dipersilakan untuk menutup acara ini. Mem Trisnawati terima kasih banyak, Bu Silvi terima kasih, Bu Wulida Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan hitungan tiga dari belakang tiga dua satu. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam.